kami melakukan satu eksplorasi di sebuah rumah yang ada di belakang, di mana kami temui secara tidak sengaja, dan kami akan membuat tinjauan dan kami akan kongsikan apa kisah yang ada di rumah ini.
Oke, sekarang kita akan ambil kamera yang kami tinggalkan tadi di dalam rumah, dan kita tengok apa yang terekam dalam kamera itu. Oke, jom. Kita ini sudah habis buat tinjauan dan eksplorasi tempat ini. Nanti kita akan share apa yang ada dalam kamera ini dan hasil rekaman masa buat eksplorasi tadi. Oke guys, enjoy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Di Panahon Channel. Untuk kali ini kami akan bawa anda semua ke satu eksplorasi di mana kami temui satu rumah kosong yang dikatakan ada kejadian aneh dan pernah terjadinya pembunuhan satu warga asing yang pernah menyewa di tempat itu, dan dia ditemui terbunuh di dalam rumah ini.
Okay, lokasi ini kami temui secara tidak sengaja apabila salah seorang daripada kami menjumpai tempat ini semasa sedang melakukan kerja, dan kami putuskan untuk melakukan tinjauan di tempat ini. Dan kami merasakan tempat ini amat sesuai untuk melakukan eksplorasi dan tinjauan pada siang dan malam. Di mana tempat ini terletak di satu tempat yang agak tersorok, dan tempat ini juga agak jauh daripada kediaman lain. Maksudnya tidak ada penghuni yang duduk berdekatan dengan tempat ini. Semasa melakukan tinjauan di rumah ini, kami dapati rumah ini adalah satu rumah lama yang dibuat pada tahun sekitar 70-an ataupun 80-an berdasarkan bentuk dan reka bentuk rumah ini. Dan tempat ini melalui tinjauan kami mungkin ada pekerja yang melakukan kerja-kerja pembersihan di jalan besar berehat di tempat ini, karena terdapatnya banyak sampah sarap di sekitar kawasan rumah itu. Melalui sumber yang kami dapat daripada penduduk yang tinggal agak berdekatan dengan rumah ini, pernah terjadi sekumpulan warga asing yang menyewa di rumah ini telah bergaduh sama sendiri pada satu ketika dahulu, dan akhirnya salah satu daripada warga asing ini terbunuh dan dibiarkan di dalam salah satu kamar mandi di dalam rumah ini. Dan sejak kejadian itu banyak kejadian-kejadian aneh dan pelik, dan terdapatnya aktiviti-aktiviti yang menakutkan, dan kadang-kadang ada orang ternampak seakan-akan kelibat orang di sekitar rumah ini pada waktu senja dan malam. Okay, sepanjang eksplorasi kami di rumah ini, di mana ada satu kejadian menarik semasa kami melakukan tinjauan di sekitar kawasan luar, di mana berdekatan dengan hutan di belakang rumah ini, kami terdengar bunyi jeritan yang jelas pada waktu itu, namun tidak terekam pada kamera kami. Dan bunyi itu kami dengar sebanyak satu ataupun dua kali macam itu, tapi malangnya tidak terekam. Dan kami terus melakukan eksplorasi ke dalam rumah, di mana kami dapati di dalam rumah ini agak bersih, seakan-akan ada yang menjaga rumah ini. Semasa kami melakukan eksplorasi ataupun tinjauan di dalam rumah ini, salah seorang daripada sahabat kami mendengar seakan-akan ada tapak kaki berjalan di luar, dan apabila diperiksa tidak ada sesiapa di luar melainkan kami. Dan kami juga meninggalkan kamera selama sejam di tempat itu, dan kami akan kongsikan sekiranya ada yang menarik terekam di dalam video ataupun di dalam kamera tersebut. Okay, itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda semua terhibur dan suka dengan video kali ini, dan saya juga berharap anda sudi share, like, komen dan subscribe video ini. Hingga berjumpa lagi dia akan datang, dan jangan lupa kita jaga kita. Jaga.